بسم الله الرحمن الرحيم. Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya baiat, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi baiat ini diambil oleh pemimpin atau baiat kepada pimpinan. Misalnya di dalam sebuah peperangan, Nabi tetapkan ada seorang pemimpin. Lalu mereka membaiat pemimpin untuk berperang sampai mati. Itu ada ya di dalam sirah para sahabat. Tapi baiat itu tidak ada di dalam syariat untuk selain pemimpin. Karena itu apa yang beredar di kelompok-kelompok, jemaah-jemaah, mereka punya baiat kepada pemimpin mereka, kepada imam mereka, kepada amir atau apa saja dari penamaannya, diberikan dari baiat kepada pimpinan organisasi, yayasan, jemaah, kelompok, front, forum, apa saja, diberikan baiat di dalamnya, maka itu adalah bid'ah, bukan dari agama. Bahkan orang-orang yang baiat seperti itu, kalau dia mati, matinya dalam mati jahiliyah. Jadi baiat itu diambil dari seorang pimpinan, kepala negara. Bagaimanapun kesalihan seorang yang salih, dia tidak boleh dibaiat kalau bukan pimpinan dan kepala negara.